aku rasa macam nak kasi upgrade lah helmet yang 11 tahun aku ni. Alright. Ini helmet betul-betul 11 tahun eh. Okey. Ini bukan aku sembang helmet ni aku baru beli tadi. Lepas tu aku cakap 11 tahun tak. Ini memang helmet yang aku dah milik dekat 11 tahun helmet ni. Aku ada satu video tu dia tunjuk macam mana aku maintain helmet ni. Aku nak tunjuk korang satu device baru. Taklah baru, aku dah pakai dah lama. Tapi aku baru rajin nak buat dia punya video. Adalah benda ni. Ni eh, nampak tak kamera? Nampak. Twins headset. Bluetooth headset HF 2.0. Nama kod dia lah. Okay, ini original eh. Nampak? Dia tulis MCMC eh. Okay, ini original. Korang nak beli kat Shopee boleh. Macam tu aku beli kat kedai. Kedai mahal sikit lah. Tapi tak kisahlah sebab aku tak sabar. Aku boleh ambil terus kan. So aku beli dia punya bundle set lah. Bundle set tu maksudnya dapat headset dengan benda ni. Button ni, push to talk. Okay. Ni push to talk ni kau kena install Zello. Bila Zello ni satu app macam walkie-talkie tau. Jadi kalau kau install Zello, kau tukar addkan kawan kau. Dia macam WhatsApp. Tak WhatsApp. Pakai ni aku dah try. Tak boleh link tau. So dia tetap record dengan handphone. Jadi bila korang pakai Zello, korang ada satu group. Contoh 78 sampai ke berapa ratus rider yang boleh tak silap. Kau boleh borak lah nanti. Kau datang motor tu, kalau ni kau ikat kat throttle. Jadi tekan-tekan je nanti kau boleh contact lah. Macam kaki-kaki betul kan. Jadi ni satu sistem bagi aku yang sangat bagus lah. Kalau korang jenis kaki convoy macam long-long distance kan. Jadi kau tak tahu member ke belakang ada masalah ke apa. Tak adalah macam member tu tinggal. Sebab aku pernah ada pengalaman aku kena tinggal. So tak ada pancit. Okay. Jadi sistem ni aku dah tak, dah terpasang. Sebab unboxing tu maybe dekat video lain korang boleh tengok description dorang. Dorang boleh cerita macam-macam. Aku punya video ni adalah tentang cara, bukan tentang cara, adalah dari segi review quality barang dia. Sebab dalam video-video yang YouTube lain, diorang tak cerita pasal macam berapa quality, kuat ke tak speaker dia, clear ke tak kan, recording dia kan. Jadi diorang tak cerita pasal tu lah. So nanti kita naik motor, kita kena tengok macam mana. Eh, on the bike. Alright. Sekarang ni aku nak menghala ke area-area bandar sana lah. Okay. Ni dengan sekarang ni aku recording pakai speaker lain lah. So kejap lagi aku nak buka lagu. Okay. Dengan nanti nak call orang lah. Nanti kejap lagi kita call orang. Okay, aku tak pasang yang dia punya PTT tu. Yang PTT tu aku tak pasang. Jadi kita call orang je lah. Jadi kita nak test quality speaker dia macam mana. Okay. Baik ke tak baik ke. Ni sekarang ni kat sini kita tengok lah macam mana. Okay. So kita nak ke area bandar sana. Kita nak area bandar. Kita nak area Larkin lah. Kita pergi Larkin. Jadi okay, area Larkin ke mana senang. Okay. Ke mana senang. Okay, sekarang ni kita try dengar lagu lah. Kita try dengar lagu dulu. Tengok kualiti lagu macam mana dengar ni. Okay. Jadi headset ni sebenarnya dia untuk bukan nak sedap sangat lah. Kalau korang pakai tu bukan kirakan nak dengar lagu macam korang pakai Apple AirPod ke, tak lah. Ini kirakan macam untuk korang guna atas motor, untuk kontak-kontak orang tu boleh lah. Kadang-kadang nak pakai earphone tu kadang-kadang leceh kan. Lepas tu tak dengar. Tapi device ni yang bagus ni kau dengar keliling. Jadi kau nampak apa-apa orang horn ke, orang jerit ke, kau boleh dengar lah. So lebih safety lah kan daripada pakai yang mana? Pakai earphone je. Jadi kita nak cari jalan nak ke area Larkin lah. Jadi kualiti lagu bagi aku okey lah, kuat. Sebab ada dulu aku pakai yang China punya RM30. Memang murah. Murah lah, murah banyak lah. Bateri tak tahan satu.
Lagi satu speaker haram apa tak dengar kata. Kalau bawa motor macam ni dah bergerak macam ni kan. Langsung tak dengar apa sel. Macam gini bawa 50 60 pun okeylah boleh dengar daripada yang China tu kan. Okey okeylah. Okey baguslah tip top lah. Okey. Dari segi lagu bagi aku bagi rating dia 4 star lah, okay. 4 star daripada 5 sebab kalau dia ada bass kan lagi mantap lah. Sebab ni memang kosong, memang macam MIDI tau. Macam format MIDI punya bunyi. Jadi aku rasa aku nak try call orang lah. Kita lepas feel like ni depan sikit kita berhenti, kita call orang. Okay. Jangan jadi macam brother ni. Dia langgan tu feel like. Okay. Kita jalan depan sikit. Kita try call orang eh. Rasa boleh call on the go kot. Jadi try matikan lagu ni. Okay. Kita try call Sapi. Kita call dia. Ada tak? Reset keyboard. Resend. Bagus berhenti lah. Sebab nak kena cari pula nombor ni. Berhenti tu. Okay. Di oh, budak Syafiq ni tak pernah telefon aku punya. Siut lah dia, teruk lah dia. Okay. Kalau kita call dia. Kita jalan balik. Hello, you back? Hello? Kau dengar tak dengar eh? Dengar. Tapi kenapa kau buat macam tak dengar? Apa? Dengar eh? Okay. Sekarang ni kau tak ada dengar bunyi angin ke apa ke? Ada tak? Ada dengar lah sikit eh? Ada. Bunyi angin tak ada. Bunyi angin tak ada? Ada. Ada sikit lah kan? Ada sebab aku letak. Ni aku pakai bluetooth yang helmet tu yang aku cakap aku nak beli. Aku ajak kau beli kan macam tak nak tu kan? Yalah. Jadi aku call dengan ni lah nak tengok kualiti dia. Tengok macam okey lah kan? Tak ada apa kan? Ya, aku dengarkan lagi lah. Ni kalau ni next time cakap aku ajak kau beli. Jadi next kalau kita buat video kita boleh contact sebelah-sebelah. Boleh berbual. Tak adalah video tu senyap je. Mana? Soalan rekod tak boleh, rekod pakai device lain. Kau ingat ni jenis advanced unit ke? Ni advanced unit yang macam kau MotoGP tu baru boleh rekod sound. Yelah macam maknanya boleh je rekod ke handphone je lah. Pakai handphone macam aku buat lah ni yang pakai aku punya mic lagi satu. Tapi boleh lah, yang penting nak rekod ni. Nanti kalau budak-budak vlog ni tahulah macam nak buat. Nanti aku ajar kau lah. Ni kita tak untuk kita. Yang ni untuk review viewer lah. Viewer dengar macam mana kan kualiti dia. Okay kan kalau dengar tu okay bagus lah kan. Kita nak dengar. Kita bukan nak macam cakap seseorang punya member sebelah tak dengar punya. Tapi ni member dengar. Tapi ni member dengar eh. Okay okay. Tapi dengar suara aku banyak. Aku dengar suara kau kualiti lah. Senang kata dia tak kuat. Dia slack dia tak kuat sikit je. Dia kalau kuat tak tahulah kan. Mungkin aku belinya generation second generation ke third generation kita tak tahu lah kan. Tapi pasal buka, apa? Visor aku tutup. Sekejap, visor kalau aku buka. Mana aku buka visor? Yang buka. Okay. Buka visor tak ada apa kan? Sama je kan? Buka visor lagi gini kan? Suara kau lagi gini. Oh ya? Yeah. Sial lah. Aku buka visor kalau gitu. Aku nak heading ke area rumah Amir ni. Pasal dekat rumah aku tadi ada roadblock ke depan tu. Aku tak nak masuk situ. Tak, bukan. Dekat luar, dekat Wisma. Jadi aku nak ke area rumah Amir lah. Lepas tu aku balik ikut belakang lah. Aku balik ikut rumah kau lah kot. Ni aku sekarang tengah buka visor. Buka visor lagi clear lah kan? Lagi clear. Alright. Kalau buka visor lebih clear, memang aku buka visor je lah lepas ni. Tapi kalau buat laju tak tahu sebab nak try laju time tak cukup lah, nak try time tak cukup, jalan tak cukup. Jadi apa yang ada je lah video ni. Apa yang ada je. Okay,
Boleh eh. Asal go je. Okey baik, aku gerak dulu. Aku gerak dulu. Nanti apa pun roja eh. Roja eh. Okey, gerak dulu. Alright. Okey. Tadi kan tadi aku dah call member aku. So dia kata quality consider as bagus lah eh. Tapi bagi aku not bad, tak mahal mana pun benda dia. Tapi yang bagus dia pasal kau boleh berbual lah on the bike. Jadi macam aku cakap dalam video sebelum naik motor ni, dia pakai handphone lah connection dia kan. Jadi kalau pakai handphone ni memang korang punya range nak call orang ke, kau nak contact satu sama lain tu kira lebih jauh lah. Tapi kalau korang dalam group ride, korang kena pakai Zello tau, Zello app. Zello app tu nanti kau combine dengan jadi yang dalam twin set dia bagi PTT kan, dia tekan warna hijau tu. Jadi kalau kau combine tu, kau boleh, kau punya group tu kira kan unlimited lah. Macam kau punya radio frequency tu, ramai orang boleh berbual sentak. Tapi kau kena berbual cara radio lah. Kau tak boleh macam kebulu kan, kau nak cakap, kau nak cakap lah. Tak boleh lah macam tu. Jadi kalau pakai PTT tu lebih ramai lah boleh masuk. Kalau setakat kau call rider 2 orang, telefon je macam aku macam tadi kan. Handphone bill unlimited, apa dah hal. Bukan pakai top up kan, kita pakai line, senang. Oh, kucing, meow, tepi. Okay, jadi sekarang ni aku nak heading balik. So nanti kat rumah aku nantilah aku tunjuk apa benda lagi nak tahu pasal benda ni. Okay, aku gerak dulu eh, baik-baik eh. Dengar lagu sikit. Jadi macam mana korang tengok, korang dengan kualiti dia, okey tak okey? So kalau korang suka dengan video aku, aku punya explanation ada bagus ke tak bagus ke, korang boleh bagi suggestion. Jadi apa-apa korang komen kat bawah. So aku tak tahu apa konten lepas ni, tak tahu lah apa konten kan, kita tunggu je. Mungkin pasal tayar, mungkin pasal top, mungkin pasal monoshock, kita tak tahu. So jumpa kat next video. Apa-apa korang jaga barang korang macam gini, sampai sahur TikTok tak tahu kurang ni. Jumpa kat next video. Masuk dalam. Gak lu.